sengaja mencoba mobil Toyota Land Cruiser jenis hardtop. Kawan-kawan saya juga berjenis-jenis, ada yang menggunakan, banyak menggunakan Willys karena ini tergabung dalam Willys Auto Club Sumatera Utara. Ada juga yang pakai Jimny, ada yang pakai Land Rover. Jadi syukur alhamdulillah ternyata mobil tua ini mampu mendaki sampai ke puncak Gunung Lauser. Sekarang tuh medannya cukup menantang, kalau saya lihat tenaga mobilnya cukup handal, cukup besar, cuma medannya sendiri yang tanahnya sangat licin karena tadi malam hujan deras jadi sangat licin. Kalau tenaga mobilnya sih lumayan. Nah, mobil Toyota Hardtop ini sengaja saya pilih ya, karena ini mobil dulu cita-cita dari SMA, waktu SMA belum terbeli. Jadi sekarang terbelinya baru sekarang nih, baru sekarang kemampuannya punya Hardtop. Dan karena saya senang, jadi saya sering bawa kemana-mana. Jadi sangat tanjakan sangat tinggi tadi ya. Jadi tenaga mobil ini besar, tapi tanahnya licin. Jadi sangat, karena licin ya kita semua mengandalkan wing. Kalau nggak ada wing nggak bisa naik. Mesinnya gerdang semua original ya. Yang saya rubah tuh hanya posneling sama ban. Ban terpaksa modifikasi pakai ban yang 33 ban besar gitu. Karena kalau pakai ban yang original dia kualitasnya nggak mampu. Saya juga di sini ada bawa mobil namanya Hercules. Hercules tadi mau saya bawa juga naik gunung. Cuma asumbunya itu terlalu lebar, jadi jalannya itu nggak muat. Terus Herculesnya itu bertenda, jalannya kecil, jadi dia nggak bisa masuk. Jadi akhirnya sekarang saya menggunakan untuk membawa akomodasi dan perlengkapan perkemahan. Jadi tadi malam kita kemah dalam hutan ini. Nah, kalau masalah mobil tua, mobil muda, bagi saya bukan itu yang pilihan pokok. Bagi saya mobil ini dapat menyenangkan hati. Jadi walaupun dia tua, tapi bisa menyenangkan hati, saya suka. Saya suka pakai mobil ini. Jadi harapan saya juga nanti klub-klub yang lain atau klub yang aktif juga akan selalu mengadakan off-road lapangan. Kita nanti akan mengikutinya.